Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar Dunia Ku Academy Batch 3 dengan tema Unboxing Perikanan, membahas isu perikanan yang asik buat diteliti. Nah, acara ini diselenggarakan oleh platform Dunia Aqua, media dan edukasi nomor satu perikanan, pertanian, dan peternakan. Saya ucapkan selamat datang dan salam hangat untuk hadirin yang telah hadir pada acara hari ini. Saya Adisa Alfa-Salsabila, selaku moderator pada webinar Aqua Academy pada malam hari ini. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, serta yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita sama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, Alfa mau mengingatkan nih dan membacakan mengenai tata tertib untuk webinar Dunia Kuah hari ini. Yang pertama, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama acara berlangsung, kecuali jika mendapatkan kesempatan berbicara oleh moderator. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal daerah, dan pertanyaan secara ringkas. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi sangat terbatas. Dan yang ketiga, di akhir acara nanti ada link daftar hadir yang akan dibagikan. Link tersebut hanya akan aktif selama 30 menit. Dan e-sertifikat akan dibagikan pada peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir. Nah, acara ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dari media partner, yaitu ada Mintara Indonesia, Kepoin Hewan, dan Anak Perikanan. Kalau webinar Dunia Aqua sebelumnya ini kita mengulas tentang bisnis perikanan, pemasaran arwana, nah hari ini tuh kita akan membahas tentang penelitian kali ya, karena di sini seperti yang kita tahu perikanan itu sangat luas, tapi pengembangan perikanan itu belum terlalu signifikan. Kenapa sih? Nah, di sini kita akan ngebahas nih. Nah, untuk pemateri kali ini, ada pemateri yang sangat hebat. Namanya adalah Kak Abdul Rohman Abi. Nah, beliau merupakan founder dari Abirai Aquaculture Culture. Pernah magang juga menjadi teknisi di Mina Mulia Marine and Fisheries Independent Training Center. Dan juga pernah menjadi asisten dosen di ITB dan menjadi teknisi laboratorium perikanan. Nah, langsung aja kita panggil pemateri kita yang hari ini ada Kak Abdul Rohman Abi. Kepadanya dipersilakan. Halo Kak Abi. Halo, malam Kak Anissa. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Kak Abi. Kak Abi, benar ya manggil Kak Abi ya? Iya. Oke, Kak Abi, boleh sebelum kita mulai, boleh tanya-tanya dulu nggak? Boleh. Kegiatannya akhir-akhir ini ngapain aja sih, Kak Abi? Ya, beginilah kegiatan saya tiap hari di laboratorium ya, di laboratorium produksi perikanan. Sekarang juga ini saya webinar masih di kantor, belum balik, jadi masih ngebimbing mahasiswa, masih ada beberapa mahasiswa perikanan yang masih butuh alat atau bahan buat praktikum ya, namanya mahasiswa perikanan ya, kadang praktiknya itu nggak ingat jam ya, timeless. Iya, bahkan sampai pagi ya Kak Abi ya, sering di lab ya pasti. Iya. Relate kok Kak, relate, soalnya aku juga dari perikanan kebetulan. Oke, Kak Abi, daripada kita banyak basa-basi pedugu nih, pedugu teman-teman, langsung aja kepada Kak Abi untuk menyampaikan materinya. Kepadanya waktu dan layar kami persilakan. Oke. Ya, sudah muncul ya? Sudah, Kak. Oke, sebelumnya saya mau ucapin lagi terima kasih buat tim Dunia Pua sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pembicara di kegiatan Dunia Pua Academy Batch 3.
dengan tema unboxing perikanan, isu perikanan asik buat diteliti ya. Jadi harapan saya semoga apa yang saya sampaikan di malam ini, menurut pandangan saya itu isu yang menurut saya itu asik ya, itu bisa menjadi bibit ya untuk kalian nanti dikembangkan ke depannya. Dan syukur-syukur bisa jadi inspirasi buat kalian yang sekarang lagi mengembang ilmu di kuliahan jurusan perikanan atau aquaculture. Oke. Ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak ini ikan apa? Ikan mujair kah? Ikan red parrot? Atau ikan nila merah? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi ini adalah ikan red devil ya. Salah satu ikan yang masuk ke keluarga siklid ya. Yang penyebaran alaminya berasal dari Danau Managua dan juga Danau Nicaragua dari Amerika Tengah. Ikan ini bersifat agresif dan teritorial, makan ikan kecil, larva, moluska, dan cacing. Ya, jadi ikan ini bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari Amerika Tengah. Tapi ternyata ya, ikan ini bisa loh nyasar sampai ke Danau Toba. Mungkin teman-teman yang aktif scroll TikTok, scroll Instagram, bakalan ketemu tuh di mana momen ada orang yang upload lagi diving, ternyata lagi di Danau Toba dan banyak ikan red devil-nya. Dan ini menurut saya cukup menarik untuk diangkat ya. Kemudian, jadi kita harus klarifikasi lagi, apakah benar gitu kan? Jadi menurut koordinator pengelolaan sumber daya ikan perairan daratan, Novia Tri Rahmawati, mengatakan bahwa ikan asing dan invasif di Danau Toba salah satunya yaitu ikan red devil. Jadi benar ya, kalau video itu benar-benar berada di Danau Toba, si ikan red devil-nya. Dan kenapa bisa? Kenapa bisa sih ikan yang bukan berasal dari Indonesia tiba-tiba nongol di Danau Toba? Kan nggak mungkin ya dia ucuk-ucuk gitu kan jalan kaki dari Amerika Tengah ke Danau Toba ya. Jadi di sini ada sejarahnya. Beberapa saya ambil dari beberapa buku rilisan LIPI. Jadi Red Devil itu hadir di Indonesia pada tahun 1990. Dan ternyata ikan ini mampu bertahan dan berkembang pesat. Dan tahun 2016, Red Devil ini menjadi hama di Waduk Kudungombo dan Waduk Sermo Tulung Progo. Jadi sebelum dia jadi hama di Danau Toba, dia itu pada tahun 2016 sudah jadi hama di waduk yang lain. Dan sejak saat itu tangkapan ikannya sebanyak 75% adalah ikan Red Devil. Jadi kita analogikan seperti ini. Ada penangkapan ikan, dia dapat ikan 100 ekor. Jadi 75 ekornya itu ikan Red Devil. Dan sisanya adalah ikan yang memang penyebaran alami di Danau Toba. Jadi kan jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa populasi ikan alami yang berasal di Danau Toba itu sudah tertekan atau tersingkirkan akibat hadirnya si ikan red devil. Dan pada tahun 2022 yang lagi ramenya tahun ini di Danau Toba kedatangan si ikan red devil. Sebelum lanjut, ada yang tahu nggak apa itu ikan invasif? Tadi kan sedikit saya korek-korek ya kalau si ikan red devil itu ternyata ikan invasif ya, ikan yang memang bukan berasal dari Indonesia, tapi dari Amerika Tengah. Nah, biar teman-teman jelas, karena dari insight di Instagram saya itu masih, saya kan suka ngupload gitu kan, ini ikan invasif, ini ikan introduksi, ini ikan natif, ini ikan endemik. Ternyata teman-teman itu masih belum ada banyak yang paham apa itu ikan invasif. Jadi saya jelaskan juga, ikan invasif ya, jadi adalah ikan introduksi. Terus ikan introduksi itu apa bang? Jadi ikan introduksi adalah ikan yang bukan berasal dari habitat aslinya atau sebaran zoogeografinya. Dalam hal ini karena kita lagi di Indonesia, jadi bisa diartikan ikan yang bukan berasal dari Indonesia, penyebaran alaminya bukan berasal dari Indonesia ya, jadi ikan asing gitu. Dan keberadaannya merupakan hasil campur tangan manusia. Nah, kita balik lagi tadi. Ikan red devil yang dari Amerika Tengah, nggak mungkin kan dia tiba-tiba cucuk-cucuk itu kan, tiba-tiba muncul di Danau Toba, kan nggak mungkin. Jadi ada proses di mana ada campur tangan manusia. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, pada tahun 1990 dibawa ya masuk ke Indonesia. Jadi ada campur tangan Indonesia. Dan ikan invasif ini mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi, perkembangan reproduksi secara cepat, dan terkadang adalah top predator. Jadi kadang ikan invasif itu dia berada di atas ya kasta top predator, jadi nggak ada ikan lagi yang bisa mengkonsumsi si ikan invasif ini. Terkadang ada beberapa seperti itu. Contohnya seperti ikan arapaima, ikan aligator,
itu biasanya yang suka kencang banget tuh, kalau ada ikan ini ketemu ini bakalan booming tuh beritanya kencang banget. Tapi kadang kita juga nggak care atau kita nggak peka sama ikan-ikan kecil yang sebenarnya juga ikan invasif. Kayak ini contohnya Red Devil dari keluarga Cichlid dari Amerika Tengah, kemudian Nila yang sebenarnya dari Afrika, dan yang paling umum itu adalah ikan mujair yang kita anggap asal dari Blitar. Tapi nyatanya kalau teman-teman lebih dalami lagi ensiklopedia, kemudian teman-teman lebih dalami lagi jurnal atau website perikanan yang benar-benar lembaganya itu bergerak di perikanan, pasti teman-teman bakalan ketemu mana titiknya bahwa ikan mujair itu berasal dari Afrika. Teman-teman bisa cari nama Latinnya yaitu Oreochromis mosambicus. Jadi harapan saya nih mulai hari ini yang ada 30 orang ini paham bahwa ikan mujair itu bukan dari Blitar, melainkan dari Afrika. Kemudian ikan Red Devil asal dari Amerika Tengah, bukan dari Danau Toba. Tapi dia bisa nyasar ke Danau Toba, ya. Jadi dia menginvasi perairan Danau Toba. Seperti itu. Nah, ternyata Red Devil jenis Labiatus ya, berukuran 9-11 cm bisa menghasilkan telur sebanyak 600-1.300 butir. Bayangkan presentasinya kita anggap 50% dia bakalan lepas dan dia hidup sampai besar. Berarti satu induk ikan Red Devil bisa menghasilkan 300 ikan Red Devil baru. Di anaknya, cicitnya. Jadi Danau Toba itu bakalan lebih banyak dikuasai sama ikan Red Devil ya. Karena dengan kemampuan bertelurnya sebanyak ini. Dan itu kita anggap itu 50%. Dimana kalau misalkan yang hidup 90% itu bakalan lebih banyak lagi. Makanya kita harus care sama kasus yang satu ini. Jadi jangan cuma care-nya sama ikan invasif ketika ketemu arapaima, ketika ketemu aligator, ketika ketemu kokbas, baru kita care. Ternyata ada juga loh ikan secret, ikan devil, yang kayak apa sih, ya nila, mujair, ternyata bisa membawa pengaruh yang cukup signifikan di perairan Indonesia. Terus gimana mengatasinya, mengatasi si ikan Red Devil ini yang sudah berada yang menyebar di Danau Toba ya. Tapi sebelum itu ya, kita mau bahas satu hal lagi. Ini akan saling berkaitan ya. Kita bahas yang ini dulu. Ada yang tahu enggak, kalau harga pakan itu terus naik, pakan ikan ya. Jadi harga pakan ikan di Yogyakarta itu persaknya pada bulan Januari 2022 sebanyak sebesar 290.000. Jadi satu saknya itu harga 290.000 pada Januari 2020. Dan pada bulan Juli 2020 itu naik jadi 385.000 per saknya. Ini hasil wawancara oleh Detik Jatengnya. Nah, tapi saya juga melakukan survei langsung ke lapangan. Kemarin saya udah bareng sama pengajar di sini dari IPB, kita ada kedai reka, kita kunjungan ke Kediri ya, Pare. Kami ketemu sama pembudidaya ikan lele, sektor pemenihan, juga curhat kalau pakan pelet itu harganya lagi naik. Jadi memang benar, nggak cuma berita aja, kenyataannya di lapangan memang harga pakan itu lagi naik. Dan saya juga langsung survei ke toko pakan ikan. Di sini nggak dipromosiin ya. Kalau di sini saya ambil contoh adalah pakan dari Matahari Sakti, itu Primafit atau biasanya kita singkat PF ya, PF 500, PF 800, PF 1000 biasanya dipakai buat sektor pembenihan ikan. Jadi kemarin saya beli PF 1000 karena saya domisili di Bogor ya. Itu saat itu persaknya adalah 1740 174.000. September tadi siang saya baru beli lagi ya. Mungkin kalau teman-teman tadi ikutin Instagram saya ada story saya lagi beli pakan ikan. Itu PF 1000 dulunya 174.000 naik jadi 179.000. Nah, ini juga isu yang menarik nih. Ini kan prihatin ya. Kalau misalkan harga pakan naik, tapi harga jual ikan yang naik kan itu bakalan mengurangi pendapatan si pembudidaya. Nah, apa pakan bisa naik ya? Jadi, naiknya harga pakan ikan itu disebabkan karena harga bahan baku pakan yang naik. Karena kan buat pakan atau buat pelet itu kan butuh bahan baku ya, sama kayak kita jualan cilok, jualan seblak gitu kan, ada resepnya gitu kan. Jadi menurut tim akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa ya, yaitu Dewi Sri Rezeki, bahan baku sumber protein pada pakan seperti tepung ikan dan tepung kedelai sebenarnya ada lagi sih, kayak tepung polar, terus kemudian minyak ikan, tergantung ya pabrikannya pakai apa.
aja. Nah, itu balik lagi. Tapi biasanya intinya kerat itu mengandung tepung ikan. Karena kan kita mengejar protein yang tinggi ya, untuk menggenjot atau mempercepat pertumbuhan ikan. Karena kan pada sektor perikanan, ikan konsumsi yang kita kejar adalah bobotnya, siap untuk dikonsumsi manusia. Gitu kan. Beda sama ikan hias, biasanya kita lebih ngejar ke penampilan warnanya, terus penampilannya, bentuk badannya, seperti itu. Dan jadi bahan bakunya ini mengalami kenaikan harganya dan ketersediaannya semakin berkurang di alam. Bahkan saya juga kemarin dengar dari petani atau pembudidaya ikan lele juga katanya tepung polar itu kan berasal dari apa ya sebutannya ya, dari gandum. Sebutannya apa itu kulit gandumnya. Karena gandum itu berasal dari luar negeri dan lagi agak panas-panasnya Rusia sama Ukraina, katanya itu jadi naik harganya, jadi berdampak. Tapi saya belum cari juga tuh datanya benar atau enggak ya. Jadi kita masih, jadi saya masih megang sumber dari apa yang saya dapatkan dari akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Manuadewa. Jadi apa solusinya? Keterkaitan antara si ikan red devil dengan naiknya harga pakan yang disebabkan oleh naiknya bahan baku antara lain adalah tepung ikan. Jadi kita bisa mencoba atau memulai penelitian nih, mungkin teman-teman yang S1 perikanan nih ya, wah bingung saya mau skripsi neliti apa nih, ikan itu terus apa ya. Nah, jadi ini saya tebarkan benih ya ke kalian, atau mungkin kalian yang baru mau masuk perikanan atau baru jadi mahasiswa baru udah ada ide nih, saya tebarkan benih kepada kalian, nanti tinggal kalian kembangkan aja. Jadi saya kasih ide gimana caranya kita bisa mengolah si ikan red devil ini menjadi tepung ikan untuk bahan baku pakan ikan. Karena tepung ikan yang beredar di pasaran itu juga berasal dari ikan, ikan rucah ya, jadi ikan yang campur aduk itu, ikan tangkapan dari laut biasanya, nah itu dijadikan tepung ya. Jadi bagaimana ide nih, saya kasih ide ke kalian untuk memanfaatkan, membuat inovasi agar ikan red devil yang ada di Danau Toba itu, yang populasinya menginvasi Danau Toba, banyak 75% tadi yang di Waduk Progo itu adalah ikan red devil, kita manfaatkan agar nelayan itu mau menjual, menangkap ikan red devil yang ada di perairan untuk dijual dalam output sebagai bahan baku pakan ikan berupa tepung ikan, seperti itu. Jadi ikan red devil itu ada nilai ekonominya, ya, nggak cuma ikan yang membuat pembudidaya atau membuat pembudidaya yang berada di keramba jaring apung itu kesel karena katanya merusak jaring ini gitu. Nah, kenapa saya mengidekan ikan red devil ini untuk dibuat tepung ikan untuk bahan baku pakan pelet atau pakan buatan ikan? Karena harga jual red devil sangat rendah. Ini tahun 2022 ya datanya, jadi masih baru tahun ini. Harga itu sekitar 2.000 sampai 3.000 per kilogram. Jadi 1 kilogramnya ikan red devil itu harganya cuma 2.000 sampai 3.000. Bahkan di beberapa lokasi tidak memiliki nilai jual. Jadi tinggal serok aja tuh, kemungkinan gratis ya. Nah, jadi gimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang menginvasi ini? Kita teliti, kita pelajari lebih lanjut untuk meningkatkan nilai ekonomi dari ikan itu. Dan itu harapan saya, mungkin nanti kalian ada yang berkesempatan, tapi nggak harus juga tugas akhir ya, karena di perkuliahan itu biasanya ada juga yang namanya kegiatan PKM, atau kayak ilmiah mahasiswa ya, jadi kalian mungkin bisa aja tuh ngambil bagian untuk penelitian, dan bisa jadi ini ide yang bisa kalian kembangkan ke depannya. Red devil itu mengandung kandungan protein sebesar 35%, jadi lumayan tuh ya, biasanya pakan itu kisaran 30%, nanti mungkin kalian akan bikin tepung, kita kan nggak tahu nih, dari 1 kilogram ikan red devil itu bakal jadi berapa gram sih tepung ikan, nanti bisa kalian teliti lebih lanjut, karena untuk jurnalnya sendiri terkait pembuatan tepung ikan dari red devil, itu saya belum nemu. Jadi bisa jadi kalau kalian berhasil, atau mau mencoba, bisa jadi ini inovasi baru gitu. Dan menurut koordinator pengelolaan sumber daya ikan perairan daratan, Novia Tri Rahmawati mengatakan bahwa kita juga mendorong nelayan atau pembudidaya mitra dengan pelaku usaha pengelolaan tepung ikan. Nah, jadi dari koordinatornya pun udah mengizinkan gitu kalau bisa untuk kerjasama atau bermitra dengan pelaku usaha pengelolaan tepung ikan. Jadi mungkin teman-teman mau nyoba, bisa aja tuh kerjasama sama pengelolaan tepung ikan. Siapa tahu ya kan. Jadi pusing lagi, karena memang dari ini pun udah diizinkan untuk berinovasi
bagaimana cara kita memanfaatkan si ikan invasif ini ya. Dan kenapa dilakukan itu? Ya tujuannya itu kembali lagi ke awal, bertujuan untuk menekan populasi ikan red devil. Nah, ikan red devil itu kan banyak kan. Jadi harapannya ketika kita tangkepin, kita jadikan pakan ikan, kita jadikan tepung ikan, harapannya si populasi ikan red devil ini bisa berkurang ya. Dan menurunkan harga bahan baku pakan ikan karena kita kan mengolah ikan red devil ini jadi tepung ikan seperti itu. Terus apa judul penelitiannya dari ide yang saya lontarkan kepada teman-teman semua ya? Saya memunculkan satu judul ide, satu judul penelitian, yaitu pemanfaatan ikan red devil sebagai tepung ikan untuk bahan baku pakan pada budidaya ikan lele atau nila atau ikan yang lain. Nanti kalian kembangkan aja, mungkin mau ikan paus ya kan, atau ikan apapun itu. Tapi ini ide mentah yang saya berikan kepada kalian, tebar benih kepada kalian, semoga kalian bisa mengembangkannya lebih jauh lagi. Nanti kan kalian kalau punya dosen kan ada dosen pembimbing ya, nanti kan bisa apa konsultasi gimana sih ini kita kembangkan gitu kan, nanti juga bakalan muncul ide-ide baru ketika kalian berdiskusi dengan dosen kalian, dengan dosen pembimbing seperti itu. Kemudian apa yang diamatin? Jadi ada beberapa poin yang menurut saya harus diamati ya dari penelitian itu. Pertama ada pertumbuhan panjang. Ya, jadi jelas ketika kita udah nyoba bikin pakan pelet dari red devil, harapannya ikan yang kita kasih pelet itu punya pertumbuhan panjang yang bagus. Jadi jangan sampai kita bikin pelet ternyata kita kasih pakan ke ikan lele nih, tapi lelenya nggak nambah panjang gitu, bentuk gitu kan. Jadi kita nggak mau kayak gitu kan. Terus penambahan bobot jelas sama kayak pertambahan pertumbuhan panjang. Kemudian sintasan atau survival rate. Jadi berapa persen ikan yang kita budidayakan ke hidup. Misalkan ketika kita kasih pelet yang mengandung tepung ikan red devil, ternyata survival rate 100%. Berarti ketika teman-teman budidaya 100 ekor ikan di kolam, ketika teman-teman kasih pelet ikan itu dari ikan red devil, ternyata semuanya hidup. Berarti sintasan atau survival rate-nya itu 100%. Ya. Berarti itu bagus. Kemudian ada FCR, feeding conversion, feed conversion ratio. Ya, jadi berapa 1 kilogram ikan yang kita hasilkan butuh berapa kilogram pakan. Harapannya sih ya, minimal 1 kilogram pakan bisa menghasilkan 1 kilogram ikan gitu ya. Jangan sampai kita ngeluarin pakan 3 kilogram tapi ikannya yang tumbuh cuma jadi 1 kilogram, itu kan buntung banget ya, rugi ya. Dan harapannya semoga bisa aja FCR-nya di bawah, misalkan 0,8 kilogram pakan bisa menghasilkan 1 kilogram bobot ikan, itu kan keren ya. Jadi kita ngeluarin dana untuk pakannya sedikit, panennya lebih banyak, itu kan keren ya. Nah, saya ingin menyampaikan karena kan tujuan dari webinar ini kan juga kalian bisa mengetahui langkah-langkah dasar penelitian. Ada beberapa dasar, nanti kalian bisa kembangkan lagi. Pada dasarnya untuk penelitian itu kita harus menentukan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah sudah ketemukan. Ikan invasif red devil di Danau Toba itu masalah. Pakan harganya murah, harganya mahal, itu masalah. Nah, itu rumusan masalahnya sudah ketemu nih. Tujuannya sudah ada, untuk menekan populasi ikan red devil di Danau Toba dan menurunkan harga pakan buatan dengan pengolahan ikan red devil jadi tepung ikan untuk bahan baku dari pembuatan pakan buatan atau pelet. Ya. Hipotesis atau dugaan. Nah, kita kan menduga nih, kalau kita melakukan penelitian ini, harapannya ada inovasi baru. Ya. Tapi nanti kita buktikan lagi dengan metodologi yang kita gunakan, dengan penelitian. Misalkan kita mau bikin tiga uji. Yang pertama, kita kasih pakan lele itu pakai pelet biasa. Terus yang kedua, kita kasih pakan pelet yang setengahnya ada campuran tepung ikan red devil dengan tepung ikan rucah biasa. Terus yang ketiga, full tuh. Kita terbuat dari tepung ikan red devil. Nanti setiap tiga uji ini ada tiga ulangan. Jadi 3x3 ada 9. Ya. Seperti itu. Kemudian, dari saya terima kasih ya. Nah, cukup singkat sebenarnya, tapi semoga sih ya, apa yang saya tebar ini bisa teman-teman kembangkan lebih jauh lagi agar kedepannya kita bisa lebih peka lah sama isu-isu seperti ini, khususnya ikan yang ikan invasif ya. Terus gimana bang, saya kan punya hak nih untuk ngatur-ngatur orang nebar ikan, nggak boleh nebar ini, nggak boleh nebar, perlu dipusingin. Cukup 29 orang ini paham kalau ikan invasif itu ternyata ada ini, ada ini, ada ini.
Tapi dengan itu, kalian sudah mengurangi 29 ekor ikan invasif yang ditebarkan ke perairan Indonesia. Itu kan lumayan ya, 29 orang paham. Saya pun belajar ikan invasif itu belajar dari diri sendiri, keinginan diri sendiri. Dan ketika saya sudah tahu, saya cukup tahu dan tidak mengatur pihak manapun untuk mengambil tebar ini. Tapi mulai dari diri saya sendiri, saya paham ikan ini nggak boleh, ikan ini nggak boleh ditebar. Jadi salah satunya adalah ya kita dapat petik adalah kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Itu. Ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk memapar materi pada malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Anissa ya. Ya, terima kasih Kak Abi. Materinya tuh sangat menarik banget. Dan aku pun baru ini ya Kak, baru tahu materi tentang si ikan ini gitu. Karena mungkin jarang dengar juga kali ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain penasaran nih sama topik yang dibawakan Kak Abi, atau boleh ya Kak tanya tentang yang lainnya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung saja nulis di kolom chat, tulisannya itu ada ketik tanya, lalu menuliskan nama, asal daerah, dan pertanyaan tingkat. Atau boleh raise hand juga. Oke, ini ada yang raise hand dari Denny Silaban. Ya udah, silakan untuk bisa mengaktifkan mikrofon dan langsung bertanya kepada kami. Mohon maaf, suaranya nggak masuk. Sekarang udah kedengaran? Sudah. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Perkenalkan, namaku Denny Saputra Silaban, asal dari Riau, jurusan Teknologi Hasil Perikanan Universitas Riau. Sebelumnya terima kasih untuk Bang Abdul Rahman Abi yang sudah memaparkan materi yang... Apakah masih bisa dilanjut? Iya, silakan. Oke. Maaf Bang Kak, kalau misalnya pertanyaan Dini ini belum menjurus dengan materi hari ini, tapi masih seputar dengan penelitian perikanan yang mau Dini tanyakan Kak. Bang, sebelumnya Dini mau ingin menyatakan beberapa hal. Yang pertama, Dini berencana akan melakukan penelitian mengenai garam fungsional. Nah, di mana garam fungsional ini sampel yang Dini pakai adalah dari rumput laut. Dari beberapa jurnal yang udah Dini baca-baca, ada beberapa jenis rumput laut yang sudah dipakai, mulai dari Padina minor, Sargassum polycystum, Caulerpa racemosa, Caulerpa lentifera, dan beberapa lainnya, termasuk Sargassum sp gitu. Nah, ketika Dini udah bimbingan proposal kan Bang, udah di tahap revisian ketiga kali, ternyata judul Dini disuruh ulang Bang. Istilahnya judul Dini kan sebelumnya itu karakteristik sediaan garam dari Sargassum sp untuk dijadikan garam fungsional kan Bang. Nah, sampel ini kan masih Sargassum sp, yang artinya sp ini kan belum teridentifikasi jenis apa. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya kemungkinan akan terjadi plagiarisme atau kesamaan apabila Dini meneruskan sampel yang mengenai Sargassum sp, karena takut sama dengan jenis sampel yang sudah digunakan sebelumnya atau jurnal sebelumnya yang penelitiannya itu dilakukan oleh Bu Nurjana dan tim lainnya, itu yaitu jenis Sargassum polycystum. Nah, ternyata ketika Dini udah menelaah beberapa jurnal mengenai karakteristik dari Sargassum polycystum, ternyata memiliki duri kan Bang. Sedangkan Sargassum yang Dini pakai sekarang itu sudah ada barangnya Bang, karena dikasih dosen kepada saya gitu Bang, dan tidak ada durinya. Nah, yang menjadi pertanyaan Dini adalah, mohon maaf sekali Bang kalau misalnya belum menjurus. Pertanyaan Dini adalah, bagaimana bisa meyakinkan dosen pembimbing satu saya Bang, dalam artian jenis Sargassum yang saya pakai ini bukan jenis Sargassum mengenai Sargassum polycystum. Supaya
pekerjaan yang Denny lakukan sebelumnya yang udah sampai di tahap metode penelitian itu bisa diteruskan, Bang. Karena sebelumnya Denny udah keke nih, Bang, untuk pertemuan kelima Denny memakai judul yang sama tapi ganti sampel, Bang. Jadi sargasum hatrix gitu, Bang. Dan tadi juga ada pertemuan dengan dosen pembimbing kedua dan langsung ditelepon dengan Bu Nurjananya yang merupakan peneliti utamanya gitu, Bang. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana meyakinkan dosen pembimbing Sardi ini bahwasanya Denny tidak akan meneliti jenis sargasum polycystum melainkan jenis sargasum lain. Dan beberapa argumen apa yang harus Denny paparkan untuk menguatkan di latar belakang dan meyakinkan dosen saya untuk tidak menolak judul yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Terima kasih, Bang. Yo. Oke, silakan dijawab, Kak Agi. Mungkin saja. Iya. Kalau dari yang saya tangkap ya dari penjelasan Mas Denny ini, bagaimana cara kita meyakinkan dosen pembimbing kita ya, kurang lebih kalau saya mohon maaf salah menangkap ya. Sebenarnya kalau dosen itu bisa jadi adalah orang tua kedua kita, kita pun harus bagaimana ya, harus pintar-pintar juga gimana ngomongnya, karena kalau misalkan saya bilang caranya A, caranya B, sikap orang lain antara dosen A dan dosen B itu bakalan beda cara ngadepinnya. Dan saya pun ya, saya jujur dulu waktu tugas akhir, dosen pembimbing saya mungkin bisa dikatakan lumayan killer gitu ya kalau kata mahasiswa yang lain. Tapi dengan cara saya sendiri, saya bisa nemuin gimana sih cara komunikasi yang baik dengan dosen tersebut. Bagaimana sih cara meyakinkan dosen tersebut dengan cara saya mengamati sikapnya, terus bagaimana sih cara menyampaikannya. Jadi, dan sekarang pun ya, sekarang kan saya sudah kerja di sini dan sudah menjadi mungkin kolega kerja, dan itu ya kita bekerja secara sama-sama, kerjasama tim, berjalan baik-baik aja gitu. Jadi saran dari saya, mungkin kalau terkait judul ya, kalau judul, saran dari saya memang harus spesifik. Misalkan tadi saya agak lupa spesies rumput lautnya, tapi memang untuk penelitian itu harus spesifik judulnya. Ya, misalkan saya ambil contoh rumput laut Cotoni ya. Jadi kan tulisan judulnya itu juga harus lengkap. Eucema Cotoni, jangan sampai Eucema SP. Itu kan baru genusnya. Jadi kemungkinan Eucema itu bakal banyak spesies Eucema A, Eucema B, Eucema D. Jadi dari awal judulnya pun harus jelas dispesifikkan itu apa spesies yang diteliti gitu. Kayak misalkan saya ambil contoh ya. Misalkan saya pengen meneliti uji tantang Aeromonas hydrophila terhadap ikan nila Oreochromis SP. Enggak jelas tuh. Karena Oreochromis itu kan genusnya. Dan si Jaya pun dia Oreochromis juga. Ya, Oreochromis mosambicus, nila Oreochromis niloticus. Jadi kalau dari judul, saran dari saya, mohon maaf nih kalau misalkan saya salah tangkap pertanyaan, dispesifikin dulu mau pakai yang mana gitu. Kemudian untuk cara meyakinkan itu balik lagi ke Mas Denny atau ke Kak Denny, bagaimana sih cara menghadapi dosen itu dengan cara Mas Denny sendiri gitu. Oke, Bang. Terima kasih sebelumnya, Bang. Tapi gitu. Denny juga kemarin udah menspesifikkan jenis sargasumnya kan, Bang. Ternyata beliau masih keke untuk tidak sisa sargasum gitu. Tapi Denny udah cari beberapa jurnal yang mungkin Denny bisa lampirkan untuk menguatkan alasan Denny mengapa tetap mau ngambil sargasum, sekalipun sudah Denny spesifikkan. Tapi beliau masih tidak mau gitu kan, Bang. Terus itu karena tadi bimbingan dengan pembimbing kedua, karena kan sampelnya ini dari pembimbing kedua, ngasih dengan gratis kan, Bang. Terus itu dosen pembimbing dua saya mengatakan, waduh, istilahnya kan Denny udah jauh langkahnya ini kan, Bang. Masa iya langsung di stop, istilahnya jadi ganti judul gitu kan, Bang. Makanya tadi dosen pembimbing dua Denny langsung nelpon ke Bu Nurjananya terkait hal ini gitu. Ya mungkin benar, dan terima kasih juga untuk Abang yang mengatakan bahwasanya kembali lagi ke diri Denny sendiri bagaimana mengatasi atau strategi yang Denny lakukan untuk dosen pembimbing satu Denny gitu.
Oke, terima kasih Bang sebelumnya Bang. Iya, sama-sama. Untuk jawabannya. Thank you. Oke, terima kasih Deni atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih Kak di kolom chat saya bacakan ya. Assalamualaikum, saya Anshirullah Fabela, berasal dari Kepulauan Bangka Belitung Kak. Izin bertanya sebelum untuk materi yang disampaikan sangat menarik dan dapat dilakukan secara nyata. Ingin ditanyakan, apakah sudah ada di Indonesia seperti organisasi atau anak perikanan yang melakukan aksi penggerak seperti pemanfaatan ikan invasif sebagai bahan baku pakan pada ikan? Karena seperti yang saya ketahui bahwa ikan invasif itu termasuk ke dalam hama dan dapat mengancam ikan-ikan lokal di Indonesia, Kak. Dan mengingat harga pakan semakin hari semakin mahal. Apalagi 60% biaya budidaya itu sendiri hanya untuk biaya pakan. Sebelumnya terima kasih, Kak. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Oke Kak Anissa, ya tadi benar banget ya 60% ya, bahkan bisa jadi 70% ya adalah kos yang kita keluarkan itu untuk membeli pakan ya, karena kita ngejar pertumbuhannya. Kalau misalkan masalah ada yang memanfaatkan ikan invasif sebagai apa namanya bahan baku pakan, siapa ini pertanyaannya dari Ansyarullah ya, mungkin bisa cari literatur jurnal di mana pemanfaatan tepung ikan sapu-sapu udah ada tuh, saya tetap nemu jurnalnya. Jadi memang di Indonesia jurnalnya udah ada untuk ikan sapu-sapu karena sapu-sapu juga itu ikan invasif ya. Kemudian sebenarnya ikan red devil ini juga udah dimanfaatkan tapi bukan untuk pakan ikan. Saya tadi agak lupa juga tadi baca kalau nggak salah buat tanaman durian. Tapi kalau dalam penelitian jurnal sebenarnya pemanfaatan ikan invasif itu udah ada. Jadi dari itu juga pun saya muncul ide gimana sih kalau misalkan jangan cuma sapu-sapu gitu. Kalau sapu-sapu kan kayak udah terlalu mainstream gitu. Gimana kalau yang lagi isu yang lagi kencang ini nih si Red Devil? Bisa nggak gitu? Jadi saya munculin ide ini gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya tadi komunitas, kalau komunitas yang memang terjun langsung mengolah ikan invasif, itu saya belum ketemu langsung. Tapi kalau organisasi yang memang bergerak di konservasi lingkungan, khususnya yang care banget gitu sama penyebaran ikan invasif di Indonesia, bisa ikutin yang namanya organisasinya itu Wildwater Indonesia. Ya. Di Instagram juga ada, nah, dia biasanya care banget tuh, ada ikan pari ini, ikan ini, di ini. Dia bakalan update terus dan bakal care sama penyebaran ikan pasif di Indonesia. Ya, siapa tahu mungkin dari itu bisa kontak langsung dengan salah satu anggota organisasinya, mungkin bisa aja nanti minta tolong dong Red Devil di sini ada nggak, saya pengen nangkep, mungkin bisa kerja sama bareng gitu, jadi lebih enak gitu dalam mengumpulkan ikan-ikan invasif yang pengen kakak uji coba atau pengen kakak olah lebih lanjut. Oke, bagaimana jawabannya Kak, siapa sih, Ansyarullah, gimana tuh baca aja. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Berarti sudah cukup ya Kak. Kak Abi, ada satu pertanyaan lagi nih. Dari Randy Snapper. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya. Perkenalkan, saya Randy dari Singaraja, Bali. Saya ingin bertanya, bagaimana strategi penangkapan ikan red devil di perairan danau apabila nelayan di danau masih menggunakan perkapalan konvensional seperti perahu, nampan untuk menangkap atau memancing? Ya, silakan Kak, dijawab pertanyaannya. Intinya kalau penangkapan yang pasti jangan pakai bom ikan, jangan pakai racun. Itu dulu dua itu, dan nanti untuk alat tangkap yang ilegal bisa dibaca di website KKP. Tapi kalau misalkan masih menggunakan kapal konvensional, mungkin tradisional ya, bisa pakai jaring. Tapi kalau misalkan Randy ini pernah lihat video penyebaran ikan red devil itu, jadi ada diving yang memang dia bawa panah gitu. Jadi bisa jadi diving dengan cara manahin ikan red devilnya gitu. Atau bisa juga penangkapan secara menggunakan jaring. Seperti itu. Yang penting jangan merusak alamnya aja, pakai bom atau pakai racun atau di listrik itu kan nggak boleh. Kalau dari saya sih seperti itu. Mungkin kalau dari teman-teman yang memang background-nya adalah
kuliahnya di perikanan tangkap bisa ditambahin mungkin ada penjelasannya karena memang basic saya itu adalah perikanan budidaya seperti itu. Oke, baik Kak Abi. Ya mungkin untuk ini lebih fokusnya ke ini ya Kak, yang jurusan penangkapan ya. Oke, untuk Randy gimana? Apakah sudah terjawab atau ada pertanyaan atau ada feedback? Bagaimana? Baik Kak, terima kasih. Oke, untuk yang lainnya, jika ingin bertanya, masih ada kesempatan untuk bertanya, bisa langsung saja resen atau ketik pertanyaannya di kolom chat. Nah, mungkin sambil menunggu ya, Kak, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan juga nih, karena tertarik. Kenapa sih, Kak, riset atau penelitian itu adalah suatu hal yang penting untuk membangun perikanan? Maaf Kak Anissa, tadi untuk membangun apa ya? Saya agak suaranya terputus. Oke, kenapa riset dan penelitian itu penting untuk membangun perikanan, pembangunan perikanan? Ya, karena semuanya itu butuh sesuatu yang efisien ya. Kita kan perikanan kayak kita sekarang ngasih pakan nih, pakai pelet. Itu kan zaman dulu nggak ada pelet. Itu kan muncul dari riset. Jadi semua yang saat ini kita nikmatin fasilitas, teknologi, seperti auto feeder, kemudian alat ukur pH meter, suhu, termometer, kemudian deometer, itu kan muncul dari hasil riset atau penelitian. Jadi itu adalah sesuatu yang bakalan bermanfaat banget untuk kedepannya. Karena semua sektor, salah satunya perikanan, itu juga tetap harus kita bisa melangkah bareng sama kemajuan teknologi. Jangan sampai perikanan ini tertinggal sama lajunya teknologi. Jangan sampai nanti ternyata perikanan itu tetap dipandang kuno sama orang-orang awam. Perikanan tuh kita becek-becekan, cuma budidaya lele, terus lumpur. Enggak. Sekarang teknologi perikanan dari hasil riset pun banyak. Bahkan, kalau teman-teman ada yang jijik ya sama ikan lele karena air kotor, ternyata juga ada orang yang melakukan penelitian budidaya ikan lele di air jernih. Nah, itu kan suatu inovasi ya. Jadi, yang tadinya orang berpikir mindsetnya, wah, lele itu kotor, lele itu jorok, lele itu makan, ternyata enggak loh. Ternyata ada riset, ada penelitian yang bisa memunculkan inovasi berupa kemajuan teknologi di perikanan. Gitu. Jadi, ke depannya bakalan terus banyak riset, banyak perkembangan zaman. Jadi, perikanan itu jauh lebih berkembang. Karena perikanan itu salah satu sektor yang menjanjikan loh. Kalau nggak menjanjikan, nggak mungkin nanti di perkuliahan itu ada yang namanya jurusan perikanan. Pasti menjanjikan. Kalau nggak menjanjikan, nggak mungkin ada perikanan di universitas. Gitu. Oke Kak, berarti inovasi ya Kak. Inovasi emang penting banget buat dunia perikanan, apalagi sekarang banyak pembudidaya yang sudah cukup, ini ya Kak, udah cukup menggunakan teknologi sekarang dibandingkan yang tradisional. Dan itu bisa menambahkan juga jumlah hasil produksi perikanannya. Yang saya tahu seperti itu sekarang sudah mulai banyak. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak, sambil menunggu ya. Di sini ada pertanyaan, gimana sih Kak sebagai asisten laboratorium di IPB, gimana Kakak ini ngelihat riset mahasiswa selain dalam rangka tugas akhir atau skripsi? Apakah seorang mahasiswa di IPB itu atau mahasiswa yang pernah Kakak temuin itu tertarik di bidang riset atau bagaimana Kak? Selain di tugas akhir ataupun skripsi? Ya, sebelumnya saya lurusin dulu ya, saya di sini sebagai teknisi laboratorium perikanan, jadi bukan asisten ya. Tapi sebelumnya saya jadi asisten dosen, jadi asisten dosen dulu, kemudian saya naik jabatannya jadi teknisi laboratorium perikanan. Nah, kalau saya kan banyak juga berinteraksi sama mahasiswa di sini ya, jadi memang beda orang, beda isi kepala. Jadi ada juga beberapa mahasiswa yang giat banget, bang. Biasanya kan manggil saya itu bang ya, karena kan masih bisa dikatakan kakak tingkat lah. Bang, saya pengen ini dong, saya pengen minjem dong satu kolam, saya pengen belajar gimana sih bioflok ikan nila, saya pengen belajar, saya pengen tahu di mana sih titik gagalnya, saya pengen tahu di mana sih kesulitannya. Jadi ketika saya nanti udah mulai, saya udah tahu gimana cara menanganinya. Jadi itu semangat-semangat itu yang bikin saya senang. Mahasiswa ternyata nggak cuma buat tugas akhir, mereka pada saat perkuliahan itu udah punya planning ke depannya, pengen fokus ke situ gitu. Jadi memang
bisa dikatakan ada mahasiswa yang memang tertarik, ada yang memang mahasiswa ya kuliah-kuliah aja gitu. Karena kan cuma di IPB, tapi rata-rata lah di beberapa kampus juga memang ada yang kadang mahasiswa isi kepalanya beda-beda. Gitu. Tapi pasti ada yang memang tertarik banget sama perikanan. Gitu. Oke, ya, berarti masih cukup banyak juga ya mahasiswa yang memang mau belajar atau mau melakukan riset di luar dari mungkin bisa dibilang kewajiban dari perkuliahan ya, Kak. Masih masih cukup banyak. Dan kalau boleh tahu, biasanya mahasiswa-mahasiswanya itu lebih tertarik di bidang apa, Kak? Mungkin budidayanya, Kak, atau inovasinya, Kak, atau bagaimana, Kak? Nah, di sini kan, di IPB ini kan, khususnya di vokasi itu kan saya laboran di jurusan program studi teknologi dan manajemen pemberdayaan ikan. Jadi, lebih fokus ke kegiatan budidaya pemberdayaan ikan. Jadi, di sini kebanyakan mahasiswanya itu tertarik di sektor budidaya, karena kan dari awal mereka semester 1, udah dikenalin terkait budidaya perikanan itu kayak gimana. Ini loh kayak gini. Jadi mereka kalau misalkan ada yang hatinya tergerak gitu, ya bakalan tertarik buat ngembangin skillnya di sektor perikanan budidaya. Tapi biasanya nanti bakalan terpecah lagi nih kalau perikanan budidaya tuh ada komoditas ikan hias, komoditas ikan konsumsi, kemudian ada komoditas marine culture. Biasanya marine culture itu ikan-ikan yang ada di laut atau komoditas yang ada di laut kayak udang, kemudian rumput laut, kemudian kapu atau bawal bintang yang ada di keramba jaring apung, gitu. Kemudian juga ada abalon, jadi nanti bakalan mereka fokuskan ketika mereka lagi libur semester. Biasanya saya sekarang agak kayak gimana ya, agak seperti memuji gitu atau seperti kaget, bukan kaget, seperti senang aja gitu. Mahasiswa zaman sekarang tuh kayak giat banget buat magang belajar keluar. Jadi semester ini libur pengen magang di balai ikan ini, saya semester ini libur pengen magang di perusahaan inilah. Jadi kalau di sini tuh mahasiswanya menurut saya lumayan pengen belajar tuh pengen banget gitu. Dan makin kesini dengan adanya program Kampus Merdeka ya kalau saya nggak salah itu ya mahasiswanya jadi lebih mudah untuk terjun langsung memang ke sektor perikanan budidaya real life, mana sih industrinya. Oke, baik Kak. Berarti sekarang juga memang media untuk magang atau sudah banyak media lah yang membantu untuk mereka berkembang ya. Melihat ini ya Kak, ngomongin tentang riset. Riset itu kan beberapa orang mungkin mindsetnya masih menyangka kalau riset itu susah. Riset itu terlalu serius gitu, terlalu formal. Nah, menurut Kak Abi nih, apalagi untuk zaman sekarang kan ada platform media YouTube, Instagram, bagaimana sih Kak, berusaha mengubah mindset orang-orang yang tadinya memikirkan, oh riset tuh susah ya, riset tuh terlalu formal ya, itu jadi jauh lebih menarik Kak. Ada mungkin dari Kak Abi ada sedikit tips atau saran atau pendapat mengenai itu? Sebagai manusia mungkin kita juga nggak bisa memungkiri bahwa kita memiliki sifat di mana ingin mendapat ujian ya, itu mungkin ada beberapa ya. Jadi awal-awal mungkin bisa kita pikirlah ketika kita melakukan riset itu berhasil dan itu menciptakan suatu inovasi, itu kan bakal muncul pujian ke diri kita sendiri dong sebagai orang yang mencetuskan suatu ide riset itu kan. Itu salah satunya kalau misalkan teman-teman memang ingin mempunyai portofolio yang baik. Terus kemudian, mana sih cara membuat riset itu jadi asik? Itu balik lagi ke diri masing-masing ya. Kadang ada memang orang yang pengen neliti A, neliti B, karena rasa penasarannya. Jadi karena penasaran, saya pengen banget nih memperdalam ini, kenapa ikan ini bisa begini, kenapa ikan ini ininya begini. Terus kemudian, pesan saya, kalau misalkan kalian masih berkuliah dan pengen meneliti suatu hal, manfaatin waktu kuliah. Karena ketika kalian kuliah, kalian masih bisa punya akses yang pertama. Bisa konsultasi sama dosen kalian. Kalian bisa konsultasi sama profesor, doktor, magister. Karena kan kalau ketika kalian udah lulus, kan bakalan bingung mau konsultasi kemana sih, karena udah punya link untuk sana. Kedua,
Bisa aja kalian bisa ikutin kegiatan-kegiatan karya ilmiah mahasiswa yang di mana ketika kalian bikin proposal itu bakalan dibiayain. Kan lumayan tuh. Ah, saya penasaran pengen meneliti ini, terus ngajuin proposal, didanain. Kan enak gitu. Rasa penasarannya terlimpahkan, nggak pusing mikirin dana penelitian, dan itu terjalankan. Masalah nanti hasilnya sukses atau enggak, itu belakangan lah. Namanya juga penelitian. Ada gagal, ada sukses. Tapi intinya kita udah nyoba. Namanya juga penelitian. Namanya juga penelitian kan. Ada hasil, ada gagal. Tapi intinya kita udah nyoba, kita punya rasa penasaran, bisa diaplikasikan langsung. Jadi intinya buat teman-teman yang masih berkuliah dan pengen banget riset A, riset B, manfaatin. Karena ketika udah keluar, itu bakalan agak sulit lagi. Apalagi teman-teman nanti kalau misalkan mau riset pun harus ngeluarin dana sendiri. Uji ini, uji itu, ke lab, itu kan butuh dana juga kan. Infrastrukturnya itu juga butuh dana. Kemudian, zaman sekarang untuk riset kita nyari jurnal atau nyari informasi itu lebih mudah lagi. Zaman sekarang internet udah di mana-mana. Kita bisa nyari sumber jurnal A, jurnal B, jadi kita bakalan munculin ide-ide baru dari apa yang kita riset melalui beberapa sumber. Dan saya salut adalah perikanan itu kayak bisa masuk kemana aja gitu. Masuk ke teknologi secara informatika bisa. Contohnya dunia kuah. Ini kan salah satu inovasi juga ya, gimana sih sektor agriculture ini bisa menyatu dengan sistem informasi digital. Kayak sekarang kita ngadain webinar, itu kan memanfaatkan teknologi digital. Kemudian di perikanan juga ada loh teknologi yang memang memanfaatkan IT. Autofeeder, kayak contohnya saya nyebut merek aja, Eviseri, itu kan autofeeder. Kemudian juga nanti ada sensor-sensor lainnya, di mana memanfaatkan yang namanya Arduino. Nah, itu kan muncul karena memang dari awalnya rasa penasaran. Jadi buat teman-teman yang orang yang penasaran dan masih kuliah, banyak-banyakin manfaatin waktunya. Kalau mau riset, manfaatin, sering-sering konsultasi sama dosen. Gitu. Siapa tahu dosennya juga pengen ngadain penelitian nih. Biasanya dosen tuh kadang suka setahun beberapa kali suka ngadain penelitian. Siapa tahu teman-teman juga bisa diajak ikut penelitian bareng. Lumayan gitu. Portfolionya nambah, ilmunya nambah, dan bahkan beberapa penelitian atau riset itu bisa kalian tukarkan dengan SKS kalian. Jadi kan penelitian selama beberapa bulan, jadi bisa tukarkan dengan SKS kalian. Jadi kalian kuliahnya cepat selesai, dapat portofolio, penasarannya terlimpahkan, dan itu menurut saya sesuatu hal yang cuma bisa kalian dapatkan ketika kalian berkuliah. Oke, Kak. Menarik banget jawaban dari Kak Abi barusan. Memang sih, sekarang memang banyak dosen, Kak, yang mengajak penelitian, ingin mahasiswanya juga maju bareng, punya portofolio juga, dan memang lagi banyak pendanaan, Kak, akhir-akhir ini. Mungkin ini sudah cukup malam, ya, Kak. Mungkin teman-teman belum ada lagi yang ingin ditanyakan. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ya, Kak Abi, boleh ya Kak kita foto bareng dulu sama teman-teman audiens, mumpung kita bertemu nih di dalam satu media, ya walaupun virtual, tapi tetap aja kita bisa bersilaturahmi bareng. Oke, silakan untuk teman-teman atau untuk hadirin yang hadir di sini bisa untuk on cam dan mana? Ini ayo on cam yuk, kita tunggu mungkin sampai 20.10 ya. Silakan untuk hadirin yang hadir di sini bisa on cam, kita foto bareng di sini. Mungkin gimana dunia gua, apakah sudah siap untuk memotret? Ini. Oke. Sepertinya sudah siap ya. Ayo mungkin kita hitung bareng-bareng ya untuk slide 1 terlebih dahulu. Foto kita hitung dari 3 2, 1. Oke, lagi untuk slide 2-nya. Kita foto lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan hadirin yang sudah on cam. Ya, mungkin terima kasih juga buat Kak Abi yang hari ini udah sharing-sharing banyak banget dan topiknya menarik banget, Kak. Jadi tertarik untuk
belajar lagi, jadi tertarik untuk riset lagi. Karena memang riset itu salah satu hal yang asik sebenarnya kalau misalnya dipahami dan mau belajar gitu ya, Kak. Mungkin dari Kak Abi sebelum Kak Abi penutupan bisa untuk menyampaikan sesuatu apa yang mau Kak Abi sampaikan atau sudah cukup? Dari saya satu, kalau kalian udah terjun di perikanan, jangan takut punya uang. Di perikanan semua bisa jadi uang. Itu air jadi uang. Air hijau jadi uang. Cacing jadi uang. Jadi jangan takut kalau kalian udah nyebur ke perikanan. Kalau udah nyebur, sekarang ceburin semua diri kalian ke perikanan karena semua sektor hampir bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Jadi jangan takut terjun di perikanan. Oke, berarti memang iya, Kak. Emang namanya perikanan itu tidak apa ya, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan uang ya, Kak, malah menghasilkan uang. Oke, terima kasih kalau gitu Kak Abi untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita ini dulu ya, mungkin untuk teman-teman yang hadir pada hari ini bisa langsung melakukan absensi di link yang sudah disediakan. Linknya ada yang nggak bisa kah? Teman-teman? Mohon maaf Kak, linknya kok nggak bisa dibuka. Oke, mungkin dari dunia kuah bisa mengirimkan kembali linknya. Oke, sambil kita menunggu link yang ada, kita lakukan dulu penutupan untuk acara hari ini supaya tidak terlalu malam, teman-teman. Untuk linknya nanti akan dikirimkan kembali oleh pihak Dunia Kua. Oke, tidak terasa acara webinar Dunia Kua Akademi kali ini telah terlaksana dengan baik. Dan sudah sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara webinar kali ini, serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk media partner Mintara Indonesia, Kepoin Hewan dan Anak Perikanan, serta hadirin yang telah hadir pada hari ini pada webinar Dunia Kua Akademi di batch 3 yang telah diikuti, dan terima kasih sudah membantu untuk menyukseskan acara pada hari ini. Saya Anissa Alsa Salsabila pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga buat Kak Abi. Untuk para hadirin, silakan untuk mengisi kembali link yang sudah dikirimkan. Saya kirim, mungkin saya bantu untuk kirimkan lagi untuk linknya. Terima kasih, Kak Abi. Mungkin para hadirin yang sudah mengisi link bisa boleh untuk meninggalkan room Zoom. Silahkan dipilih.